Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Motor bebek sport terganas di kelasnya resmi mengaspal dan punya desain super sporty nih bro sis. Dan inilah dia memperkenalkan kepada kalian motor bebek sport dari pabrikan SYM yang berlabel SYM VF3i185 Pro. Hadir di segmen motor bebek sporty ber-DNA balap, pada motor satu ini memiliki desain yang agresif dengan berbagai lekukan tajam di segala sisinya. Mulai dari bagian headlamp pada cover stand dan juga sen yang berada di bagian fairing depan, semua didesain meruncing bro sis. Lanjut ke panel instrumen, terlihat menggunakan panel analog yang berpadu dengan instrumen digital yang berdesain sporty. Beralih ke bagian stop lampnya, memiliki desain minimalis yang terlihat sedikit mirip dengan desain stop lamp Yamaha Exciter. Nah, sedangkan pada bagian suspensi dan kaki-kaki, menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 17 inci dan ban 80/90 serta pengereman cakram depan. Lalu di bagian belakang menggunakan monoshock prolink dengan velg 17 inci dan ban 70/120 serta pengereman belakang cakram juga. Hadir di kelas motor bebek sporty yang memiliki DNA underbone, pada SYM VF3i ini dibekali mesin berkapasitas 185 cc, di mana mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 14,7 kW pada 9.000 RPM dan torsi 17,4 Nm pada 7.500 RPM serta kapasitas tangki 7 liter. Sedangkan untuk urusan harga, pihak SYM sendiri membandrol motor ini dengan harga 20 jutaan hingga 30 juta bro sis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.